Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya. Wanita itu telah melahirkan kami hingga koyak isinya, Ya Allah. Luka kulitnya, Ya Allah, tumpah darahnya, Ya Allah, bercucuran air matanya menahan sakit dan derita. Itulah ibu kami, Ya Allah. Demi Al-Quran yang kami baca tadi keberkatannya, ampunkan ibu kami itu, Ya Allah. Ampunkan ibu yang tidak pernah kenyang makan minumnya kerana menyenyakkan kami. Ampunkan ibu yang tidak pernah lena tidurnya kerana menyenyakkan tiduran kami. Ampunkan ibu yang tidak berkisah langsung dengan sihat sakitnya kerana menjaga kebajikan kami. Ampunkan ibu mulia sungguh dirinya sudi membasuh mencuci kotoran dan najis kami, Ya Allah. Tidak pernah pula dia mungkin dan bersungut, Ya Allah. Ampunkan ibu yang tangan lembutnya selalu mengusap rambut dan juga wajah-wajah kami, Ya Allah. Hari ini wajahnya nampak urat-urat tua melamah dirinya, Ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah pula seorang lelaki yang dibintikan nama kami dengan namanya. Itulah ayah kami, Ya Allah. Manusia yang mengajarkan kami asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengannya kami kenal ketegasan di dunia ini, Ya Allah. Kami kenal peraturan dan manhaj hidup ini, Ya Allah. Kami kenal Engkau Tuhan kami, Ya Allah. Kami kenal Nabi-Mu, utusan-Mu, Ya Allah. Kami kenal akidah yang sebenarnya mesti dipegang hingga akhir hayat kami, Ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah ayah kami yang kami tidak selalu memahami dirinya, Ya Allah. Ampunkan ayah yang air matanya hanya untukmu, resah gelisahnya diceritakan hanya kepadamu, rahsianya hanya Engkau yang tahu. Ampunkan ayah yang bertanya melalui lisannya ibu, yang menghulurkan uang saku melalui lembutnya tangan ibu, yang selalu memandang kami ketawa kecil tersenyum lebar dari jauh, tetapi apabila didekati wajahnya tegas mendidik kami, Ya Allah. Hingga hari ini kami pula jadi ayah dan ibu, Ya Allah. Baru kami mengenali itu ayah dan ibu sebenarnya, Ya Allah. Ya Allah, andai mereka masih ada, Engkau sihatkanlah mereka, panjangkanlah umur mereka dalam kebajikan dan kewarasan, Ya Allah. Tambahkanlah ketabahan dan keimanan ketakwaannya, Arhamar Rahimin. Andai kata Engkau ingin ambil dia, mereka berdua daripada kami, jangan Engkau sakiti mereka, Ya Allah. Jangan sakarat itu membebankan mereka, Ya Allah. Seperti mereka selalu berdua kami, Ya Allah. Lembutkanlah urusan itu, Ya Allah. Andai kata mereka telah pergi buat selama namanya bertemu denganmu, Ya Allah. Lapangkanlah kuburan mereka, Ya Allah. Pindahkanlah mereka dari kegelapan yang lahat ke dalam syurga yang luasnya tidak terbentuk.